Teman-teman, kali ini saya akan menerangkan obat untuk mengatasi batuk, pilek, dan juga demam untuk anak-anak. Bagi Anda yang baru bergabung, langsung saja klik subscribe untuk selalu mendapatkan postingan terbaru dari channel Oke Farma yang bermanfaat. Jadi teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan obat untuk mengatasi flu, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan juga batuk, tentunya untuk anak-anak. Nah, namanya Coparsetin sirup dengan isi kandungan paracetamol 500 mg, guaifenesin 100 mg, ephedrine HCl 8 mg, chlorpenamine maleat 2 mg. Jadi paracetamolnya ini cukup tinggi ya teman-teman. Jadi untuk indikasi meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Kemudian ini untuk pemakaiannya, secara umum dapat digunakan dosis pemakaian dewasa dan anak di atas 12 tahun 3 kali sehari. Jadi pemakaiannya 3 kali sehari. Untuk anak-anak 6-12 tahun 3 kali sehari setengah sendok. Nah, kemudian Anda bisa mengurangi dosis apabila kurang dari 6 tahun ya teman-teman. Anda bisa mendapatkannya di toko apotek terdekat. Ini cukup ampuh untuk mengatasi demam, batuk, dan juga pilek. Ini sirupnya warna pink, jadi sedikit ada rasa manis. Tentunya obat juga ada rasa pahit juga. Untuk harga sangat terjangkau, kisaran 10 ribuan saja. Nah, apabila Anda untuk mengatasi anak Anda atau juga saudara yang sedang mengalami demam, flu, dan juga batuk, terutama untuk anak-anak, ini solusi bagus untuk menggunakan obat Coparsetin sirup. Anda bisa membelinya di toko apotek ataupun toko obat.